Position. Go. Bang, minta komentar terkait kejuaraan nasional yang kita buat, Bang. Kejuaraan nasional yang kita buat ini adalah kejuaraan nasional memperebutkan piala wali kota dalam rangka HUT Kota Medan yang ke-463. Baik, ada berapa jumlah peserta, Bang, dalam kejuaraan ini, Bang? Peserta dalam ini ada 403 peserta, diikuti oleh 25 klub se-Indonesia dan satu klub dari negara tetangga Malaysia. Baik, Bang, harapannya dengan kejuaraan yang kita lakukan ini apa kira-kira? Harapannya kejuaraan ini dapat meningkatkan prestasi anak-anak, membuat anak-anak jadi jauh dari narkoba, jauh dari gadget, dan membuat hidup sehat, sehingga hidupnya akan bermanfaat nantinya. Baik, Bang. Ini total hadiahnya berapa nih, Bang, dalam kejuaraan yang kita lakukan ini? Total hadiah diperebutkan medali sebanyak 276 medali, ditambah dengan piala MVP sebanyak 19 dan piala juara umum sebanyak 2. Dan total uang pembinaan sebesar 30 juta rupiah. Baik, Bang, kita dari siapa dan siapa namanya, Bang? Saya dari Ketua Panitia BM Open Piala Wali Kota, nama saya Dedi Arif. Ya, pertama saya ucapkan apresiasi kepada Bintang Medan yang sudah menggelar kegiatan kompetisi tingkat nasional, bahkan diikuti juga salah satu pesertanya dari negara tetangga kita, dari Malaysia, yang dimana peserta yang ikut ini anak-anak kita atau adik-adik kita yang masih berusia dini, dan ini sangat dibutuhkan tentunya, bukan hanya untuk Kota Medan tapi untuk nasional, untuk mencari dan menggali bakat para atlet-atlet kita ke depannya. Baik, Bang, harapannya, Bang, ke depan, Bang, terkait adanya dengan kejuaraan-kejuaraan seperti yang dilakukan Bintang Medan, mengingat 2024 nanti kita menjadi tuan rumah PON, Bang. Ya, harapannya tentunya untuk Kota Medan sendiri, untuk atlet dari Medan ini bisa benar-benar semakin mengasah kemampuannya, semakin menjadi membelajarkan bagaimana suasana di dalam lapangan, semakin sportivitasnya semakin dijunjung tinggi. Dan ini juga mudah-mudahan impian kita, cita-cita kita mendapatkan medali tentunya dalam kejuaraan PON nanti. Okay. Bersiap-siap atlet yang kami sebutkan namanya.